Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat, di mana saja Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan ada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya di channel Al Madani Official. Nah, kali ini saya pertama hari masuk kerja ya. Dan aktivitas saya biasa seperti biasa ya, karena di sini udah tidak menyiram ya atau mengairi tanaman udah 3 hari ini. Bisa kita lihat ya pengairannya bagaimana ya di Arab Saudi ini, karena nampak sekali pohon atau tanaman kalau enggak dikasih air sehari aja sudah nampak guys ya. Nah, ini saya 3 hari tidak ngasih air ya atau nyiram, nampak sekali layunya ya pohonnya. Jadi sebelum melanjutkan ke videonya, dukung terus channel ini, like, subscribe, komen, share ke media sosial yang lainnya atau ke media sosial yang Anda punya. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Nah guys, ini selama 3 hari enggak saya siram atau enggak saya ngasih air ya ke bawahnya. Sini daunnya layu ya guys. Nah ya, kita bisa lihat yang dikasih air sama yang tidak ya. Nah ini yang tidak ya. Nah, apalagi tanaman ini yang kecil guys, ini mengering ya nih, karena di bawahnya kering juga, airnya tidak ada karena di sini ya, jadi campur pasir ya tanahnya. Jadi air itu kalau cuma sedikit menyerap ke bawah ya guys. Jadi harus banyak-banyak ngasih air, baru tumbuhan itu ataupun tanaman bisa bagus ya. Nah kita lihat yang biasa saya kasih air. Nah ini yang biasa saya kasih air, daunnya seger ya. Ini cuma sehari ya, sehari kemarin hari Jumat karena libur nggak kasih air. Jadi alhamdulillah ini bagus. Nah, ini bagus-bagus kalau yang saya kasih air atau pas disiram. Nah siramnya seperti apa guys, ini beda sama di kita ya. Kalau di Arab Saudi ini, kalau di kita kan cuma di atasnya aja ya, disiram-siram begini ya. Nah kalau di Arab Saudi ini nggak cuma di sini guys ya. Nah ini ditaruh di sini. Nah, jadi di setiap pohon ditanamin seperti ini nih, di kotak seperti ini dikasih tanggul supaya air nih banyak nih seperti ini ya. Nah itu saya kasih air tadi. Nah ini yang belum nih guys, di seperti ini. Jadi semuanya air itu selalu harus banyak ya guys ya. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman di Indonesia, apa di negara kita mau seperti ini, silahkan guys ya, menurut saya lebih bagus ya. Nah, kalau udah penuh, kita pindahin guys ya. Nah, ke sini. Nah, seperti ini. Tiap pohon ya.
beginilah guys ya, kalau kerja itu, kerja di Arab itu seperti ini guys. Nah, tapi bagaimana nasibnya ya, namanya ngadu nasib, jadi seperti ini. Saya taruh lagi di sini, ya, biar banyak lagi airnya penuh, ya. Nah, setelah dari sini kita lihat yang nggak pernah sama sekali pohonan ini dikasih air. Jangan di skip ya videonya, ikuti terus sampai selesai. Nah, ini contoh tanaman ya guys, atau pohon yang nggak dikasih air sama sekali sama saya. Kenapa? Karena yang pertama selangnya atau pipanya tidak ada ke sini guys ya. Nah, selangnya tidak sampai ke sini. Nah, seperti ini ya, merah ya, ini sama sekali. Dan kebetulan bukan kerjaan saya sebetulnya ya, ini supirnya lagi cuti, pulang cuti ke apa, India. Jadi saya ngerjainnya yang depan-depan saja, karena di sini biasanya orang India itu pakai ember ke sini. Nah, saya tidak mau ya. Karena kalau di sini bukan seperti di kita. Kita tambah rajin, malah diperlakukan tidak sesuai ya. Lebih baik seperti ini aja padanya ya guys. Nah, ini hanya untuk ngasih tahu bagaimana pohonan ini kalau tidak dikasih air. Ini merah seperti ini, daunnya mengering ya. Tuh, karena panas ya udaranya, beda sama di kita. Di kita kan pohonan seperti ini, walaupun kita tidak disiram, karena ini pohonan-pohonan apa, keras, jadi tidak bermasalah ya, karena udah zat airnya banyak. Nah, kalau di sini zat airnya sedikit, kalau tidak ada pengairan ya udah akhirnya seperti ini merah. Ya, semuanya jatuh daunnya. Seperti itu. Nah, ini ya. Ini sama sekali selama supirnya itu pulang enggak saya pedulikan. Karena malas saya harus menenteng-nenteng ember ya untuk mengisi air. Nah, ini kadang-kadang sampai ke sini air yang bisa ada hijau-hijau sedikit. Nah, ini layu ya, ini udah mulai layu. Nah, jadi kurang air. Nah, oke guys, tadi seperti itu ya video dari sekian dulu itu maksudnya ya, sekian dulu video dari saya tentang pengairan ini pohon-pohonan ya. Jadi di sini intinya harus banyak banyak ngasih air seperti ini ya. Kalau tidak begitu seperti yang video barusan ya. Oke, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa ya, silahkan simak videonya, dukung terus channel ini, like, subscribe, komen, sesuai video ya.
Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dari Madinah Al Munawwarah, saya tetapkan mendoakan teman-teman semuanya untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Dari Al Madani Official, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.